gema takbir berkumandang mengagungkan asma Allah. Datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi kebahagiaan umat muslim dunia, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji atau tidak. Darul Quran melalui kurban istimewa atau kuis memiliki konsentrasi atas distribusi hewan kurban sesuai dakwah Quran yang dijalankan. Tempat atau wilayah distribusi hewan kurban seperti rumah tahfiz, rumah Quran, kampung Quran, pesantren, juga daerah yang didominasi kaum du'afa dan daerah pasca bencana yang sebelumnya telah diberikan bantuan berupa recovery. Hewan kurban didistribusikan mulai dari wilayah Papua Irian Jaya sampai dengan daerah istimewa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama teman-teman dari Darul Quran berada di satu lokasi tempat distribusi kuis Darul Quran. Alhamdulillah desa ini telah menjadi binaannya dari PP Darul Quran semenjak kemarin. Desa ini, Desa Sidumulyo, terkena musibah tanah longsor. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah membantu memberikan instalasi air. Kita bangun 1,5 km. Selain di sini, kuis juga mendistribusikan hewan kurban di seluruh Indonesia. Di kampung-kampung Quran, di Jailolo, di NTT, di Lampung, dan beberapa tempat-tempat yang binaannya Darul Quran. Sangat luar biasa. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Manfaatnya sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini bukan kurban kita yang sekali, tapi kurban kita yang bisa berulang kali. Mudah-mudahan ini menjadi jalinan silaturahim antara Bapak, Ibu, dan Darul Quran kepada masyarakat Indonesia. Kita juga kurban di Gaza. Para penghafal Quran di Gaza juga menikmati hewan kurban dari Bapak Ibu semua. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian hewan kurban di rumah tahfiz jejaring Darul Quran di berbagai wilayah Indonesia. Ada raut bahagia yang nampak jelas terlihat. Ucap terima kasih mereka titipkan Darul Quran untuk disampaikan kepada Anda, para pekurban. Yang mana kurban itu simpelnya adalah berbagi. Yang mana kurban itu adalah berbagi, mementingkan orang lain. Terus juga tidak memiliki, tidak merasa memiliki apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai miliknya semata. Kapan saja diminta sama Allah, kita bagi. Dan kalau perlu sebelum Allah minta, kita berbagi. Itulah esensi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua yang berkorban menjadi orang-orang saleh-salehah. Anak-anaknya saleh-salehah. Baik yang di Darul Quran maupun pemirsa di seluruh tanah air. Amin. Alhamdulillah banyak yang berkurban di pesantren dan juga dititip ke rumah-rumah tahfiz. Terima kasih, saya Ahmad Jamil, pesantren tahfiz dari Quran. Kuis, jangan lupa korbannya di kuis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku wakil dari semua warga juga sangat berbahagia sekali, berbangga, terutama untuk bantuan masalah kambing kurban. Kami berterima kasih sama bapak kalian ya. Neng di Ciparingga ngaturkeun nuhun ka Darul Quran tos tiasa masihan kurban katampi kurbana. Sekarang ya dengarnya Darul Quran alhamdulillah cukup membuka
pikiran masyarakat. Semoga kebahagiaan mereka menjadi langkah berkah untuk Anda menuju kebahagiaan sejati atas ridho ilahi.